Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama Mbak Lili Onel Channel. Nah, hari ini Mbak Lili mau bikin sandwich ala Taiwan ya guys. Nah, di tangan Mbak Lili ada satu buah sandwich atau roti segitiga. Ini gimana sih guys bikinnya? Oke, saksikan videonya ya. Bahan-bahan yang Mbak Lili siapkan untuk bikin sandwich itu adalah ada 3 lembar roti tawar, kemudian mayonis, saus sambal, kemudian ada lada bubuk yang bergaram, kemudian telur ceplok, irisan tomat, dan 2 lembar sayur salada. Kemudian masih juga ditambah abon ikan ya guys. Oke, langsung saja gimana cara bikinnya saksikan ya. Nah, pertama-tama kita iris dulu ya guys. 3 lembar roti tawar ini diiris kulitnya, kita nggak pakai ya guys, disisihkan dulu. Nah, untuk proses selanjutnya kita taruh plastik penyegar ya guys ya, nih di atas nampan ini, di atas talenan ini. Kemudian kita taruh sandwichnya, kemudian kita bungkus guys pakai plastik penyegar ini.